Anda masih bersama saya, Pita Septiana, dalam seputar Mas Paling Jago Pemirsa. Hasilkan jutaan rupiah dari peternak burung perkutut. Salah satunya yang dilakukan oleh Supriyadi, warga desa Karangsari, Kecamatan Kebumen ini, bahkan berkat keuletannya dalam merawat burung, kini dirinya sudah dikenal hingga tingkat nasional. Berkat peternak burung perkutut menjadi pilihan tepat bagi kalangan kicau mania. Seperti yang dijalani oleh Muhammad Supriyadi, warga desa Karangsari, Kecamatan Kebumen ini, karena keuletannya dalam merawat burung hingga menghasilkan kualitas yang baik. Kini peternakannya tersebut sudah dikenal hingga tingkat nasional. Awalnya Supriyadi memulai bisnisnya dengan peternak perkutut jenis warna. Namun karena peluang pasar, kini dirinya mulai beralih peternak perkutut jenis anggungan atau suara. Dengan perawatan yang mudah dan pasar menjanjikan, membuat dirinya semakin berkembang dan menekuni usaha tersebut. Menurutnya, dari hasil kandangnya untuk satu buah anakan dihargai mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah sesuai dengan kualitas. Untuk mempertahankan kualitas peternakannya, dirinya mengaku harus lebih selektif dalam menyeleksi hasil ternakannya. Anggungannya, bangkoknya ada 15 indukan, yang siapan sekitar ada 10, yang lainnya pilihan. Harga ada yang 100 sampai ada yang jutaan juga, tergantung kualitas burung tersebut, Mas. Untuk harga tertingginya ada di angka 25 juta. Untuk penjualannya saya menggunakan media sosial, Mas. Untuk omset tiap bulan itu nggak mesti ya, Mas, ya. Tapi untuk rata-rata bisa dikatakan ya 2 juta lebih lah. Kepada para peternak perkutut khususnya di Kebumen, Supri berharap agar peternak lebih konsisten serta menjaga kualitas supaya tetap unggul. Dirinya juga berpesan untuk tetap semangat mencetak burung-burung indah dan enak di telinga, baik warna maupun suara. Dari Kebumen, Parianto, Pimas TV, melaporkan. Berarti uang masuk kirim ya?